Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan di channel Ivan Fish Farm. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa ikan molly mudah mati, teman-teman. Sebelum ke videonya, bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan aktifin lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan langsung ke pembahasannya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ikan molly Anda gampang mati, teman-teman. Satu adalah kualitas air yang buruk. Kondisi air yang buruk adalah penyebab utama kematian ikan di akuarium. Entah itu akumulasi racun dalam jumlah besar atau perubahan parameter kualitas air yang buruk berkorelasi dengan penyakit dan kematian pada ikan molly. Kemudian tingkat oksigen yang rendah di dalam air. Air dengan suhu di luar kisaran yang dapat ditolerir oleh ikan molly dan air kran yang tidak diobati atau diendapkan yang dipakai saat pergantian air akuarium. Semuanya dapat menyebabkan masalah di akuarium, teman-teman. Dua, siklus nitrogen akuarium bermasalah. Jika Anda memasukkan ikan molly ke akuarium yang baru di set up dan setelah 1 minggu molly Anda mati satu persatu, masalahnya adalah akuarium Anda masih terlalu baru dan belum tersiklus. Siklus akuarium atau siklus nitrogen adalah langkah yang tidak boleh Anda abaikan saat menyetup akuarium untuk ikan. Siklus diperlukan untuk membangun koloni bakteri yang sehat yang akan membantu menjaga kadar toksin, yaitu amonia dan nitrit, tetap terkendali dengan mengubahnya menjadi zat yang kurang berbahaya, yaitu nitrat. 3. Setelah siklus nitrogen selesai, Anda dapat mulai menambahkan ikan molly satu persatu ke dalam akuarium dengan cara aklimatisasi yang benar. Untuk aklimatisasi bisa dicek di video-video saya sebelumnya ya, teman-teman. 3. Adalah tingkat amonia yang tinggi. Terkadang, setelah siklus nitrogen sudah berjalan, lonjakan kadar toksin yang tiba-tiba bisa saja terjadi. Terutama jika ikan Anda menghasilkan banyak kotoran sebagai akibat dari makan berlebih atau terlalu banyak timbunan sisa makanan di akuarium. Amonia itu dapat melonjak karena beberapa alasan. 1. Sisa makanan ikan yang membusuk yang belum dikeluarkan dari akuarium. 2. Ikan mati yang membusuk di akuarium dan tidak dikeluarkan. Yang ketiga adalah substrat dan filter kotor, teman-teman. Oleh karena itu, membersihkan media dan membilas filter serta mengangkat makanan yang tidak dimakan dapat menjaga kadar amonia tetap rendah. Jika siklus nitrogen telah dilakukan dengan benar dan pemeliharaan akuarium dilakukan secara teratur, maka seharusnya tidak ada kadar amonia di dalam akuarium. 5. Adalah makan berlebihan. Ikan molly benar-benar ikan yang suka makan, teman-teman, dan tampak tidak pernah puas. Sehingga mungkin sulit bagi teman-teman untuk menahan keinginan memberi mereka lebih banyak makanan daripada yang sebenarnya mereka butuhkan. Memberi makan berlebih itu juga tidak baik. Dengan akumulasi produk kotoran dan kadar oksigen menurun, ikan menjadi sakit dan akhirnya mati. 6. Adalah masalah suhu air. Ikan molly hidup baik dalam suhu di kisaran 23 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Meski begitu, perubahan suhu mendadak tidak bisa ditoleransinya dengan baik dan harus dihindari.
Nomor 7 adalah genetik ikan yang buruk, teman-teman. Genetik memainkan peran penting dalam menentukan umur ikan. Belilah molly dari peternak terpercaya yang hanya membiakkan ikan sehat. Ikan yang dibeli dari toko ikan hias mungkin lebih murah, tetapi sebaiknya Anda membayar sedikit lebih mahal dan mengambil ikan dari peternak agar kualitasnya lebih terjamin. Yang terakhir adalah penyakit dan parasit, teman-teman. Penyakit dan infeksi umum ikan yang disebabkan parasit juga dapat menyebabkan kematian yang tidak diinginkan di dalam akuarium. Penyakit tidak hanya dapat muncul karena kondisi akuarium yang buruk, tetapi juga karena dibawa melalui makanan, ikan lain, dan juga tanaman hidup, teman-teman. Nah, itulah 8 alasan mengapa ikan molly itu mudah mati, teman-teman. Baik, teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Kalau ada usulan, kritik, saran, atau komentar, atau pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gapi, atau ikan molly, atau ikan plety, silakan tulis di kolom komentarnya. Kami tunggu ya untuk membangun channel ini agar lebih berkembang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.